Pandemi COVID-19 serta pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan di sejumlah wilayah mulai berdampak bagi sektor transportasi. Jumlah korban kecelakaan maut di kawasan Wado Sumedang bertambah menjadi 29 orang. Perpal itu semacam istirahat gitu ya? Ya, sambil ngobrol, sambil prepare. Jadi dalam kondisi yang santai kita ngobrol yang isinya lebih ke edukasi. Sudah berseragam serapi seperti itu, perasaan saya itu mempunyai satu yakinan bahwa dia itu saat untuk mengemudi, menjalankan tugas. Kalau kamu nggak mau hidup susah, kamu harus jujur, disiplin, dan kerja keras. Belum betul. Itu artinya kan kita pengen sebenarnya udahlah, nggak gimana caranya supaya masyarakat itu bisa naik angkutan umum lebih murah, nggak perlu beli sepeda motor, ya kan, atau kendaraan pribadi lain, sehingga ini bisa lebih aman. Ya kan, dengan edukasi saya pikir ini bisa tercapai. Nah, cuma PR-nya kita memang harus duduk bareng supaya apa? Karena industri otomotif ini juga termasuk penggerak ekonomi. Kalau menggunakan transportasi yang umum dan kemudian sudah berizin, itu tentunya mungkin ada jaminan keselamatan dari kendaraannya, dari pengemudinya.